Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini ya, ngebahas pemasangan modul Bluetooth dari ini nih, tipe agak lama ya, soalnya pakai kaset. Tapi meskipun pakai kaset, tombol-tombolnya udah digital, jadi agak lumayan juga sih, agak sulit cari inputnya. Jadi kita bahas dulu untuk mencari supply 5 voltnya ya. Untuk supply 5 volt kita bisa ambil dari IC yang ini nih, IC D1760. Ini untuk 5 volt ya, yang ke Bluetooth. Terus untuk inputnya kita memutus jalur, soalnya tip udah agak-agak jarang, jadi ya udah langka lah, jadi jarang-jarang ya, karena ini yang punya pengennya dikasih Bluetooth. Terus untuk jalur input Bluetooth kita potong jalur dari kiri ya, dari kiri itu nomor kaki nomor 2 sama nomor 3. Jadi urutan dari kiri, kaki nomor 1 itu kan ada di atas, terus nomor 2 ada di bawah, nomor 3 ada di atas lagi. Jadi yang digunakan untuk input Bluetooth nomor 2 dan nomor 3. Nah, jadi sistem kerjanya, soalnya ini digital juga ya, jadi agak sulit. Jadi kabel head diputus, tapi kita nggak ngambil dari jalur head karena terlalu sensitif. Jadi ini jalur head, ini out trim head nih. Di sini ada resistor SMD. Aduh, tadi lupa lagi ya nilainya, nggak diingat-ingat. Yang jelas ini dilepas supaya out dari preamic itu nggak nyambung ke bagian input. Nah, udah gitu sistem kerjanya, karena di sininya juga nggak ada switch apapun, hanya ada CD, itu nggak jalan ya. Nggak tahu kalau ibarat soket lengkap, soalnya soketnya juga udah nggak ada, jadi kita sambung secara metal langsung nih di sini ke sini. Nah, jadi sistem pengoperasian Bluetooth dalam posisi radio cukup memasukkan kaset, jadi itu udah siap mengaktifkan Bluetooth. Jadi memasukkan kaset sama saja mengaktifkan Bluetooth. Tetapi kaset ini enggak dipakai ya. Jadi ini nih, soalnya tadi udah di itu juga sih dari sininya. Ternyata di sini ada sensor putaran. Ini switch tadi di utak-atik juga. Jadi enggak bisa tanpa mekanik ini. Kalau mekanik ini enggak dipasang, jadi nggak ketemu inputnya, dan ketika ditekan posisi tip kembali lagi ke FM radio, begitu seterusnya. Makanya pintasannya begini. Jadi untuk input Bluetooth kita gunakan kaki nomor 2 dan nomor 3 untuk pengoperasian Bluetoothnya. Masukin kaset. Jadi di tampilan display posisi tape, padahal itu udah dialih fungsikan ke Bluetooth. Jadi ini mungkin bisa disebut tutorialnya ya, soalnya kalau untuk input yang kayak gini itu emang agak sulit juga sih, soalnya kan ininya sistem program ya. Barangkali
kali ada yang mempunyai tip yang sama, terus mau di alih fungsi tipnya jadi Bluetooth, ya kira-kira begitu cara yang saya pakai. Oke, rupanya cukup sekian dulu ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.